Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono memastikan akan membangun kembali rumah rusak akibat gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia menyampaikan hal itu dalam acara seminar internasional di Yogyakarta pada Selasa 22 November 2022. Menurut Basuki, Kementerian PUPR telah berkomitmen bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memulihkan infrastruktur. Infrastruktur itu termasuk rumah masyarakat yang terdampak oleh gempa. Basuki mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Cianjur terkait pemulihan infrastruktur. Ia meminta agar pemerintah daerah bisa menyiapkan tanah untuk relokasi. Basuki mengatakan akan membangun kembali rumah yang rusak, sekolah, masjid, gereja, hingga kantor-kantor. Selain itu, Kementerian PUPR bersama BNPB juga telah melakukan penanganan dampak gempa di Cianjur. Salah satunya yakni membuka konektivitas jalur Jakarta-Cianjur yang tertutup longsor.